Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PO Harapan Jaya kembali memboyong armada baru, yaitu 11 bus baru dari Karoseri Laksana di Semarang, Jawa Tengah. 11 bus baru PO Harapan Jaya ini hadir dengan berbagai variasi bodi Legacy RS3 Neo. Bus-bus baru ini digunakan untuk armada pariwisata dan AKAP. 5 bus diantaranya adalah bus pariwisata. Bus hadir dengan kaca depan single glass yang memberi pandangan luas buat para penumpang di depan. Bus menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626 Euro 4. Selanjutnya ada sebanyak 5 bus AKAP yang digunakan untuk trayek Blitar Jakarta. Keempat bus ini menggunakan kaca depan double glass. Sementara sasisnya memakai basutan Hino tipe RM280 Euro 4. Yang terakhir adalah satu unit bus SR3 double decker kombi yang menggunakan sasis premium terbaru Volvo V11R Euro 5. Sasis ini memiliki output tenaga badak hingga 450 horsepower. Bus double decker ini bakal digunakan buat trayek Surabaya-Jakarta. Seri SR3 Neo merupakan penyempurnaan dari seri Legacy SR3 yang sudah diluncurkan 2 tahun lalu dan saat ini dilakukan pembaruan yang mencakup desain eksterior dan interior yang lebih modern. Sedang bus SR3 Neo double decker suite kombi yang merupakan bus double decker pertama dengan konsep suite kombi. Lalu kita akan mencoba menafsirkan harganya. Berapa sih estimasi harganya? Untuk harga memang bervariasi tergantung dalemannya bus. Untuk bodi Legacy SR3 Neo yang lengkap dengan interiornya ini dibanderol mulai 540 juta. Belum termasuk sasisnya. Sedangkan bus SR3 Neo double decker suite kombi sekitar 1 miliar. Untuk sasis Hino RM280 STD sekitar 1 miliar 47 juta. Sedangkan untuk RM280 APS sekitar 1 miliar 59 juta. Sedangkan Mercedes-Benz OH1626 Euro 4 sekitar 1,2 miliar. Untuk sasis Volvo V11R Euro 5 sekitar 1,75 miliar. Kalau saya hitung-hitung, budget yang dikeluarkan PO Harapan Jaya mendekati sekitar 20 miliar. Ingat, ini hanya estimasi, bukan harga pasti. Sekian dari Kapitalis Ventura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.